Imam Bukhari meriwayatkan Katiba menyampaikan kepada kami hadis riwayat Malik ibn Abi Talha, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, "Inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin Sana'ah." Qala Anas, "Fadhahabtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faraituhu yattabba'u ad-dubba'a min hawail al-qas'ah." Qala, "Falam azal uhibbu dubbaa min yawma'id." Artinya, seorang khayyat-khayyat uh, ini lebih tepat Tukang jahitnya di Madinah pernah mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyantap makanan yang dimasaknya sendiri. Orang itu kebetulan masak sendiri, kemudian dia hidangkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat mulai Merewatkan hadits ini bernama Anas Ibn Malik. Alaihissalam menyampaikan kepada kita mengatakan aku pun pergi ikut bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu aku melihat beliau terus mencari yaktin atau labu manis atau dubba dikatakan dubba. Di antara makanan yang ada pada mangkuk. Anas Ibn Malik mengatakan mulai hari itu aku sangat menyukai La boca.